Saya Normaliza binti Nordin, pegawai sains bertugas di bahagian alam sekitar Tasik Dawa Island. Mempunyai latar belakang pendidikan dari aspek-aspek sains alam sekitar. Berkhidmat di pengurusan Tasik mempunyai banyak cabaran sebenarnya, khususnya bagaimana kita nak memastikan pembangunan Tasik Dawa Island berjaya mencapai objektif pembangunan jangka masa panjang. Sebagaimana kita tahu, objektif Tasik kita untuk tujuan rekreasi. Jadi keperluan mematuhi standard piawaian kualiti air adalah sangat tinggi dan sangat rigid. Kita tidak boleh sewenangnya mengabaikan. Sebab apa? Sekiranya ada pencemaran yang berlaku, pengguna kita tidak selamat. Perbandaran Putrajaya khususnya telah melaksanakan aspek-aspek penjagaan Tasik Dawa Island, tetapi kita memerlukan juga sokongan daripada pihak lain, khususnya dari aspek-aspek stakeholders management. Kita tahu wetland kita berada di tengah-tengah bandar Putrajaya yang mana airnya berpunca daripada Selangor. So di utara kita adalah komponen-komponen ataupun agensi-agensi di luar kawasan Putrajaya yang mana kita tidak ada kuasa untuk memaksa ataupun menyuruh mereka melaksanakan apa yang sepatutnya. Di utara kita, kita ada UPM, kita ada IOI, kita ada juga MARDI. Yang mana kita tahu UPM adalah sebuah institusi pendidikan padat dengan student dan juga kolej-kolej. Dan kita tahu airnya akan discharge ke Sungai Chuau yang akhirnya masuk ke dalam wetland dan seterusnya dialirkan ke Tasik Putrajaya. Wetland Putrajaya seluas 200 hektar dibina di Taman Wetland Putrajaya. Pembangunan wetland seluas 200 hektar dibahagikan kepada 5 cabang utama, iaitu Upper West, Upper North, Upper East, Lower East dan Upper Bisa. Yang mana 4 cabang utama tadi selain Upper Bisa terletak di Presin 13, manakala cabang Upper Bisa terletak di Presin 16. So apa yang kita berada di sini adalah kawasan Upper West 3, sebenarnya sel yang ketiga. Untuk data tahun 2020, alhamdulillah kita telah mencapai kelas 1 sebenarnya instead of kelas 2 yang kita perlu secara minimumnya. Kelas 1 mungkin dipengaruhi oleh MCO pada tahun 2020 yang mana sebahagian daripada operasi-operasi F&B, restoran dan sebagainya ditutup. Jadi isu-isu dari limbahan dari toilet dan juga kitchen waste dapat dikurangkan. Untuk data kita, untuk rekod kita, kelas 1 pada tahun 2020 adalah 92.8 untuk indeks kualiti air kelas 1. Untuk tujuan rekreasi, kita hanya perlukan indeks kualiti air kelas 2. Tetapi alhamdulillah untuk tahun 2020, data kita melampaui daripada apa yang kita hajatkan. Sekarang kita berada di Nursery Wetland Putrajaya di mana di kawasan ini akan dilaksanakan aktiviti semayan dan seterusnya akan dipindahkan ke Wetland Putrajaya. Di sinilah sebanyak 27 spesies wetland ditanam dan disemai mengikut kategori-kategorinya. Tumbuhan wetland kita ada pelbagai spesies yang mana dikategorikan sebagai deep marsh, shallow marsh mengikut aras air yang untuk kesesuaian pertumbuhan dia. Ini adalah spesies Rundinia graminifolia.
Dan ini pula Leporania articulata. Manakala spesies ini pula dikenali sebagai Pragmatis carca. Selain daripada aspek stakeholders management, perkara yang perlu dititikberatkan juga adalah dari aspek public participation. Kita mengharapkan semua pihak bekerjasama dengan Bandar Putrajaya bagi memastikan pengurusan Tasik Dan Wetland secara mapan dan juga bagi mendukung kita punya hasrat untuk memastikan pengiktirafan UNESCO Ecohydrology Global Site terus berada di tangan kita. Untuk itu, kita mengharapkan public khususnya supaya paling tidak janganlah buang sampah. Yang mana akhirnya akan memberi kesan kepada kualiti air sekiranya sisa bahan cemar itu masuk ke tasik.